Hai guys, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa nih. Nah, kali ini aku mau share gerakan olahraga yang bisa kalian lakukan selama kalian berpuasa di Happy Workout spesial Ramadhan bersama Captain Os ID. Happy Workout adalah berbagai macam kelas olahraga yang bisa kalian tonton di IGTV dan YouTube channelnya Captain Os Indonesia. Supaya nggak ketinggalan video-videonya, kalian bisa follow IG Captain Os ID, like Facebook fanpage-nya Captain Oats Indonesia, dan subscribe YouTube channelnya Captain Oats Indonesia. Kali ini aku mau share gerakan full body workout yang bisa kalian lakukan di rumah selama berpuasa. Jadi jangan jadiin puasa sebagai alasan untuk gak berolahraga ya, karena gerakan ini sangat mudah dan bisa menjaga kalian agar tetap bugar selama berpuasa. Yuk sekarang langsung aja kita mulai Happy Workout spesial Ramadan bersama Captain Oats Indonesia. Oh, 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 oh
lakukan gerakan full body workout tadi dengan rutin di rumah ya. Selain bisa menjaga kebugaran, gerakan ini juga bisa melatih otot-otot tubuh kalian. Aku punya tips nih supaya perut kamu tidak mudah lapar saat puasa. Konsumsi oatmeal saat sahur bikin perut kamu kenyang lebih lama loh. Karena kandungan serat dan beta-glukan dapat memperlambat laju makanan dalam usus sehingga bikin kamu kenyang lebih lama. Selain praktis, oatmeal juga makanan kaya nutrisi yang mengandung banyak vitamin dan mineral namun rendah kalori. Nah, ini menu favorit aku kalau sarapan atau setelah workout. Biasanya aku campur quick cook oatmeal ini pakai yogurt sama buah-buahan atau aku campurin juga ke whey protein aku. Nah, kalian juga bisa gunain oatmeal ini untuk sahur atau buka puasa kalian ya. Jadi selain tinggi serat, oatmeal juga rendah kalori. Jadi sangat cocok untuk menyeimbangkan berat badan kalian selama bulan puasa. Terima kasih telah menonton Happy Workout spesial Ramadan bersama aku, Sali Tanujaya. Stay 24 hours of happiness. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah. Terima kasih.